Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Surya Dewanto. Nah, di video kali ini saya akan berkeliling di Balai Kota Surakarta. Bagaimana situasi Balai Kota Surakarta terkini di tanggal 31 Januari 2022 atau satu hari sebelum perayaan Imlek. Nah, untuk di sekitar Balai Kota dipasangi lampion dan aksesoris lainnya. Nah, ini seperti di belakang saya ada apa ya namanya? Lampion berbentuk harimau karena kan tahun ini show macan. Itu. Oh, di belakang sana itu adalah Balai Kota Surakarta. Main besar sih. Dulu saya juga pernah upacara di sini. Waktu SD apa SMP ya? SD kayaknya ya. Ini aja sore hari sudah ramai, apalagi kalau malam. Kemarin aja sampai masuk TV di sini mengundang keramaian. Makanya saya kesini sore hari aja biar nanti kalau malam misalnya rame nggak diusir. Bagus kan? Nah, nih monggo di screenshot. Nih. Kalau mau jadikan status ya di screenshot aja nih. Nah, ini di pohon-pohonnya juga dipasangin lampion biar kesannya nanti kayak pohon ada angpaunya. Nih, pohon-pohonnya dikasih lampion tuh sampai atas tuh, nanti kalau malam tuh nyala. Nih, mumpung sepi nih, coba saya perlihatkan 180 derajat dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan, dari mana saja. Tuh bagus kan? Xin Nian Kuai Le. Artinya apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Tahun ini adalah tahun baru Cina yang ke-2573. Untuk di tugu apa ya? Tugu lampu ya kayaknya. Tugu lampu diberikan aksesoris, nggak tahu. Saya coba saya ke sana. Bentar nih, nunggu speed dulu. Tuh. Nah, coba saya ke sana. Kayak menarik sih. Oh, Iman Hartono, apa tuh? Kayaknya yang sponsori apa yang ngebuat gitu. Bentar. Nah, ini di jembatannya juga bagus loh. Eh, bagusan 2 tahun yang lalu. Nih. Oh, ini jembatannya lampion semua, mantap lah. Ini jangan dicontoh, tapi ya nggak apa-apa lah, nyebrang ini. Oh, ini bagus toh. Ada ribuan lampion. Untuk tahun ini sungainya tidak diberi lampion ya. Kalau tahun-tahun biasanya dikasih lampion, tapi khusus tahun ini tidak dikasih lampion dulu. Nah, bagus toh. Banyak loh lampionnya.
tepatnya di area Tugu Jam Pasar Gede. Ini jamnya ditari oleh lampion yang cukup banyak. Itu ada bajul epep itu. Bagus toh. Apa saya lihat dari samping sana. Ujung depan, nah maksudnya itu. Ini area Pasar Gede Darjonegoro. Juga dikasih hiasan lampion per kiosnya. Nih. Bagus toh. Nah, untuk kuilnya kuil ya. Kelenteng maksudnya. Nah, kelentengnya di sana. Nah, kebiasaan nonton anime disalah nyebut. Nah, itu kelentengnya. Saya lupa nama kelentengnya. Nanti saya tulis saja nih. Itu di Solo kan enggak salah ada 3 kelenteng. Satunya di Pasar Gede, terus di Coyudan, dan satu lagi di dekat stasiun Solo Balapan. Coba aja tuh apa tuh? Lampionnya lebih banyak, lebih bagus ya. Sayangnya ya kita aja sedikit tuh. Mungkin ya biar enggak mengundang lebih banyak keramaian. Orang gini aja yang kesini juga banyak loh, kalau malam bisa puluhan ribu orang. Kemarin aja bilangnya di TV itu kecatat 30 ribu orang kesini malam kemarin, malam satu maksudnya. Untuk area Pasar Gedenya itu dikasih lampion. Ya kalau hari tonton dulu. Nah, di jalan ini juga dikasih lampion, jalan Urip Sumarjo. Terus jalan sana itu jalan apa lupa. Nah, terus di sini juga dikasih. Nah, sekarang gara-gara pandemi ya gini jadinya. Cuman beberapa aja. Coba ini saya foto dulu lah. Ambulan. Nah, ini yang naik bis nih banyak nih. Kayaknya mau nonton ini lampion juga nih. Coba saya ke seberang sana. Nah, ini saya belum nyebrang. Ini saya ke zebra cross. Di sekitaran sini banyak yang jual pernak-pernik Imlek seperti mainan barongsai, trompet, terus apa lagi tuh, makan-makanan banyak. Dan ini nyebrangnya juga setahun. Nah, ayo nyebrang. Wedan rame. Ini videonya saya stop dulu karena ini memang bobrok nih open kamera, harusnya dikasih itulah, kasih mode buat foto sambil ngevideo. Nah, ini saya stop dulu. Nah, ini videonya saya lanjutkan lagi. Coba saya kesini. Ternyata kalau siang juga bagus ya. Gak kalah bagusnya sama malam. Misalnya kalau siang tuh sore nih lebih tepatnya. Sore cahaya yang dipantulkan jadi nambah bagus lampunya. Jadi merahnya merah merata gitu. Kalau lampu kan merah putih, merahnya lebih ke putih. Ya coba saya balik ke sana. Dan
Ya kenapa sih mobil-mobil kok di pinggir jalan gini? Ini udah mendung banget nih. Saya harus cepat-cepat pulang. Kalau enggak ya gitulah kayak tadi. Kehujanan. Nah tuh patungnya, nggak tahu itu patung apa, yang tahu boleh jelaskan lah. Aduh rame rame. Nah, itu balai kota Surakarta. Ya biasanya di sini juga kalau beberapa tahun lalu itu juga dikasih lampion-lampion. Sekarang enggak. Paling gara-gara Covid. Ah, saya nyebrang dulu. Ini ada rombongan stasiun tur. Itu dari SMPN 1 Panji situ Bondo. Dekat pabrik gula Panji kayaknya. Dulu saya studi tertuju ke Bali. Nah, ini ada bis lagi nih. Rombongan ketiga. Oh, ada 4 di sana belakang. Nah, menunggu sepi ini stand. Oh, itu muter bisnya. Nah, itu bis ketiga. Nah, ini coba saya nyebrang. Itu bis ketiga. Oh, aja ketabrak. Stagitornya dulu saya juga di saat-saat seperti ini awal bulan apa? Bulan Februari. 5 hari ke Bali. Nah, habis itu beberapa minggu kemudian Covid datang ke Indonesia. Tapi itu studi ter tahun 2020. Ya. Itulah teman-teman, sekian dulu video vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta nantikan video saya yang selanjutnya. Balai Kota Surakarta, mantap. Ada orang foto-foto tuh. Lumayan cantik tuh. BK, BK, BK.